Sekurang ti 2.000 warga Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, diirong teu bisa milih dina pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Camat Margasih nembrakeun, warga rea anu tacang ngalakonan rekam KTP elektronik, anu jadi syarat pikeun milih dina prak-prakan pilkada, lantaran senggah ngurusna. Tekurang ti 2.000 warga Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung tacan ngalakonan rekam kartu tanda penduduk elektronik. Dumasar kana database KTPL di Dukcapil oge mayeng ngadegdeg ka desa-desa anu wargana tacan ngalakonan rekam KTPL. Di tilu kecamatan reakeneh warga nu tacan ngalakonan rekam KTP elektronik nyaeta Desa Margasih 550 hiji urang, Desa Lagadar 605 urang, Desa Nanjung 504 urang, Desa Mekarahayu 560 hiji urang, turta Desa Rahayu 578 urang. Camat Margasih Asep Ruswan dinembrakeun kasadar masyarakat pikeun ngalakonan rekam KTP masih kurang. Padahal pihak kecamatan jeung Disdukcapil Kabupaten Bandung nyiagakeun waktu pikeun rekam KTP ti Senin tepi ka Sabtu sore. Dina kaayaan pre-oge pihak operator masih muka pangladen perekaman KTP. KTP yang saat ini belum melakukan perekaman, ya ada sekitar kurang lebih tinggal beberapa ribu lah, tinggal ribuan jumlahnya mungkin. Dan kami telah berupaya sebetulnya ya mendorong masyarakat termasuk juga melakukan pelayanan, baik itu yang dilakukan secara mobile ke desa, malah sampai ke tingkat RW, kemudian juga ya di tingkat kecamatan pun pada hari libur, misalnya hari Sabtu ya kita membuka layanan khusus untuk menuntaskan ya sisa wajib KTP ini yang belum melakukan perekaman. Pihaknya miharap warga segancang ngalakonan rekam KTP elektronik di kantor kecamatan Margasih atau di kantor desa. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.